Ya, ini toko kita Awi Coffee. Ya, ini dulu namanya pada tahun 1945 namanya Toko Sun Li Hin. Ya, dari pada tahun 1945 itu dimulai oleh kakek saya. Nah, kakek saya pada saat membeli tempat ini, ya ini konon katanya sih tempat pembuangan sampah ini. Ini lokasi ini, luar ruko ini. Dulu-dulu ya, cerita dari papa saya. Karena saya belum lahir, papa saya juga belum lahir. Itu dia juga dengar dari papanya papa saya. Oke, jadi kakek memulai dengan nama Toko Sun Li Hin. Terus pada tahun 1960-an, ini tokonya berubah nama menjadi Toko Bubuk Kopi Sega Harum. Oke, dan hari ini namanya Toko Awi Coffee. Ya, jadi ini dulu kakek saya juga jatuh bangun, membangun bisnis ini ya. Jadi mulai dari umur 7 tahun sebenarnya papa kakek udah meninggal. Jadi dia udah harus keluar bekerja dengan orang lain. 7-8 tahun lah katanya. Terus itu saat dia udah dewasa, dia juga banyak berbisnis, bisnis sembilan bako, bisnis belacan, bisnis kelapa, dan lain-lain. Akhirnya pada suatu hari dia membuat satu drum, drum roasting kopi, dan dia memulai bisnis roasting kopi tradisional. Ya. Dan hari ini kopi dari kakek saya sudah diekspor hingga ke mancanegara sampai ke Amerika, Eropa, Australia. Dan rutin dikirim ke Jepang. Ya, itu sedikit tentang Awi Coffee.